jumpa lagi di channel aku, Nur Idinata. Jadi di video kali ini aku mau unboxing paket terbaru aku. Paket yang baru aku beli itu udah datang kemarin siang. Nah, aku tuh kemarin ceritanya mau unboxing ya guys, tapi tuh mati lampu. Jadi aku memutuskan untuk membuatnya hari ini. Lanjut ke videonya, dimohon bagi kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe channel aku ya guys, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari aku. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa like. Oke guys, jadi di sini aku langsung buka paket aku. Nah, di sini tuh bubble wrap-nya tuh tebel banget guys, jadi paketnya kita tuh bakal aman, nggak ada yang rusak ya guys. Nah, lihat tuh, udah kelihatan guys tripodnya. Ini tuh tripodnya dikasih kayak kartonnya gitu, terus habis itu ada bubble wrap-nya tuh banyak sekali guys. Nah, lihat nih, dikasih bungkus karton tapi agak penyok, nggak apa-apa ya guys ya. Terus kita buka ini ringletnya guys. Nah, ini adalah ringlet yang barusan aku beli ya guys. Aku akan coba colokkan ini. Nah, di sini tuh di kabelnya, di bagian kabelnya ada tombol-tombolnya ya guys. Nah, di sini tuh ini tombol yang biru ini buat kasih nyala ring light-nya guys, kayak gini. Nah, kan nyala kan. Terus yang di tombol kayak tanda kurang begini untuk mengurangi cahayanya guys supaya berkurang. Terus kalau yang di tanda tambah yang bagian atas ini gunanya untuk menambahkan terang cahayanya guys. Dan yang di tengah ini yang bentuknya kayak gini, ini gunanya untuk pindahkan warna-warnanya guys, warna lampunya. Ini kan putih, nah jadi biru guys, terus nah jadi orange. Ini tuh keren banget tau nggak guys, cuma 100 ribuan. Wow. Terus di sini tuh sudah ada tempat untuk HP-nya guys, jadi aman, ini bisa ditekuk-tekuk, bisa diputar, keren banget guys. Nah, di sini tuh ada tripodnya. Aku tuh beli tripodnya. Ini tuh nggak kecil guys, ini tuh bisa dibuat jadi panjang sekali. Oke, kita akan coba mengetes. Ini cara bukanya gini guys. Ini di bagian sininya. Tinggal ditarik. Nah, jadi panjang guys. Aku kan kasih tahu ya guys. Jadi ini tuh tripodnya. Aku akan buka satu-satu kasih tahu ke kalian panjangnya itu seberapa guys. Segini guys, lihat. Panjang banget guys. Wow. Aku bakal kasih tahu satu-satu ya guys. Nah, ini tripodnya guys. Panjang banget. Panjang kan guys? Nah, di sini nanti aku bakal pasang ininya guys. Sabar ya. Nah, ini dia guys, ring light-nya udah panjang, habis itu terang lagi guys. Ini cuma 100 ribuan, harganya tuh 100 berapa gitu, aku lupa. Pokoknya nanti aku taruh di sini harganya. Murah banget tau nggak guys, dengan 100 ribuan kalian bisa beli ring light kayak begini, plus tripodnya. Nah, kalau kalian mau tahu aku beli tripod ini di mana, aku beli tripod ini tuh di Lazada guys, harganya tuh cuma 100 ribuan. Aku lupa nama tokonya, pokoknya aku taruh di sini guys nama tokonya. Harganya juga cuma 100 ribuan guys. Dengan 100 ribuan kalian bisa beli ring light plus tripodnya. Keren banget tau gak guys? Wow. Aku akan taruh nama tokonya di description box ya guys, kalian bisa cek sendiri. Sudah coba ring light aku. Nah, sekarang ini aku lagi pakai ring light aku. Nah, bagi kalian yang suka video aku, kalian like ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Bagi kalian yang
berkunjung ke channel aku. Jangan lupa untuk men-subscribe channel aku ya guys. Support terus channel aku ya guys, biar channel aku bisa terus berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya guys. Oke, mungkin segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wow. Oke, see you di next video. Bye-bye.